Ini ramuan daun sukun yang diseduh menjadi teh. Ya, setelah dimasak daunnya menjadi teh. Untuk preventif atau pencegahan, ya kita boleh minum rebusan teh daun sukun. Mudah-mudahan tekanan darah normal 85 per 120 untuk usia saya. Ya. Ini kebetulan pohonnya kebetulan ada di tempat anak saya. Jadi ya udah kita mudah untuk menemukannya. Untuk satu daun direbus sekali dan diminum pagi, siang, dan malam. Ini yang malam. Ini daun sukun atau daun amu kalau orang Tondano bilang. Sudah saya rebus dan ini warnanya menjadi seperti teh. Nah, ini menurut ibu-ibu tadi yang lewat ya, katanya ini adalah obat untuk pengencer darah ya, supaya aliran darah dalam tubuh kita lancar, jantung kita sehat. Coba di rumah ya. Ini daun kasia, daun sukun. Khasiatnya untuk We thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sunshine. Itu sudah menghilang. Menurut Ibu Rohani, daun yang sudah kering ini bisa diseduh merupakan daun teh setiap pagi, siang dan malam. Nah, ini yang dipakai untuk mengobati, membersihkan darah sehingga jantung menjadi bagus. Thank thee for the river that run all day. Thank thee for the little birds that sing along the way. Thank thee for the trees and the deep blue sea. Saya sudah membersihkan sampah-sampah di sekitar pohon sukun yang karena apalagi pohon sukun ini dikenal obat khasiat bisa menyembuhkan penyakit jantung karena dengan seduhan berupa teh dia akan melancarkan peredaran darah. Apa kita lagi Ibu, video? Ibu Yohani. Yohani, ini kebetulan lewat dan melihat daun sukun ini katanya bermanfaat untuk karena penyakit jantung ya. Waduh, saya baru dapat input dan sudah diuji coba dan ternyata emang khasiatnya manjur ya. Iya, manjur. Berapa Bu nomor teleponnya? Saya mau pingin masuk grup. 089 ya. 66. Oke, ini sudah direkam. Jadi, waduh terima kasih. Nanti kalau lewat ambil aja Bu ya kalau sudah lihat yang ini. Saya kemana-mana lewat kok cuma lihat satu ini pohon sukun. Iya, nah, jarang sekali. Makanya saya bilang langka, tapi ini sebenarnya bermanfaat. Iya. Makanya saya bilang, kamu kalau bakar sampah jangan di sini, ini nanti kebakar akarnya. Ini nanti mati dia. Jadi agak jauh ke sana lah. Terus bakarnya dikit-dikit aja. Malah ada teman saya kan, aduh di mana ya daun sukun aku kok gak ada di mana-mana. Dia bilang, ini bagus banget. Iya. Saya sudah bilang juga ke anak apa ini itu? Enggak, itu untuk apa? Biasa aja, apa diabetes. Kersen juga tinggi. Katanya saya dengar kersen. Itu sana kersen. Ya itulah dia daun paprika, paprika itu namanya. Daun paprika. Oh, itu. Saya baru tahu namanya. Saya sering ngambil rebus tapi saya enggak tahu namanya. Oh ya, Yohani. Yohani namanya Indah gitu. Ibu Teresa juga Indah. Iya, makasih. Iya, makasih. Thank thee for thy love so pure and so free.